Hai Sobat Traveler, ketemu lagi di vlog Arif. Saat sekarang Arif ada di kawasan yang namanya Riverside. Jadi kawasan Sempu, Kecamatan Sempu, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu tempat untuk destinasi wisata tepatnya. Jadi di belakang Arif ini ada namanya Kalistail. Ini adalah kawasan untuk arung jeram. Selanjutnya akan kita kupas semuanya terkait dengan kawasan ini, santainya seperti apa. Tapi jangan lupa share, like, dan komen di video ini agar bisa semakin semangat untuk membuat video-video Java Riverside Cafe. Jadi ini adalah salah satu kafe yang ada di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Murni sebuah kafe yang ingin berkembang untuk dunia pariwisata di bidang rafting atau arung jeram. Nanti kita kupas habis terkait dengan dunia raftingnya. Saat sekarang Arif ingin tunjukkan bahwasannya kafe ini lumayan luas tempatnya, tempat duduknya banyak. Artinya banyak orang yang datang ke sini pun masih terasa nyaman. Selanjutnya Sobat Traveler yang ingin datang ke sini, ternyata kafe ini tidak hanya untuk bersantai saja, tetapi putra-putri kita yang dibawa ke kawasan ini juga bisa aktivitas untuk berenang, karena di kafe ini disediakan kolam renang untuk anak-anak. Sehingga kita yang bersantai sembari menikmati kopi, putra-putri kita bisa bersantai sembari berenang di kawasan kolam Riverside ini. Jadi Sobat Traveler, selanjutnya juga ada tempat-tempat yang begitu luas. Di pinggir sungai juga disediakan tempat nongkrongnya juga. Jadi kamu yang bersantai di sini, pengen view untuk kafenya murni bisa, atau bersantai di tepi sungai Kalistail juga bisa. Cekidot di kawasan ini sembari nunggu review video berikutnya tentang arung jeram di Kecamatan Sempu.